tahu nggak sih? Korupsi adalah fenomena sosial, fenomena ekonomi, dan fenomena politik. Korupsi identik dilakukan oleh petugas administrasi pemerintah, mulai tingkat bawah sampai atas. Berangkat dari fenomena korupsi yang sudah beraneka bentuk dan ragam itu, penataan pemerintahan yang baik, good governance, menjadi satu pondasi penting untuk mengurai problem bangsa ini. Oleh karena itu, Ganjar membentuk Government Resources Management System, GRMS, yaitu sistem aplikasi terintegrasi, di antaranya planning, e-budgeting, e-project planning, e-delivery, e-penatausahaan, e-controlling, dan e-money. Ini bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja birokrasi. Sekarang udah tahu dong.